diadakan, ya, diadakan, artinya diberikan schedule kira-kira kapan lagi, kemudian diadakan lagi supaya atlet kita itu selalu siap untuk bertanding, untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan. Kami juga dari Dinas Pemuda Olahraga pintu terbuka untuk sharing, ya, berdiskusi kira-kira apa-apa yang kita akan butuhkan. Alhamdulillah kami sudah mengadakan kemarin ini kasurnya ini, ada kasur ini, ya, ini mahal harganya ini, ya, kasurnya ini, oleh karena itu sudah dua kali dipanggil untuk bertanding. Jadi kami juga berterima kasih kalau ini dipakai, karena memang ini untuk atlet, ya, untuk atlet. Hanya saja ini adalah aset daripada pemerintah, sehingga setelah dipakai dikembalikan lagi, ya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, Bapak Wali Kota menghaturkan terima kasih dan selamat jalan kepada adik-adik kita yang akan kembali ke kampungnya masing-masing, ada lima provinsi tadi, dan kita ketemu kembali dalam suasana seperti ini lagi di Kota Palu. Sekian dan terima kasih, dengan mengucapkan Alhamdulillah, Hirabbil Alamin, seluruh rangkaian kegiatan telah selesai dan saya nyatakan ditutup dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Palu mantap bergerak. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga panjat tebing. Jadi dalam hal ini untuk adik-adik yang kami sebut namanya untuk segera masuk lapangan untuk berbaris, nanti diatur barisannya mungkin sana salah. Berarti saya mulai dari kategori boulder putra, mungkin gabung dengan boulder putri ya. Putra. Yang pertama juara satu Ahmad Faransa, FPTI Papua. Kami undang langsung sampai di secara pesan mengatakan juara dua Mansa Cesar. Mansa. Juara empat Muhammad Matapen. Muhammad Akira, Akira Fitra, Mandua Palu. Untuk putri Ahmadani, FPTI Makassar. Juara dua Fani Saura, FPTI Toli Toli. Juara tiga Fatia Sifa, FPTI Kota Palu. Juara empat apa ini Kina, FPTI Kalukupula Climbing Club. Sigi, FPTI Sigi. Maka jamur sama. Jadi untuk pengalungan medali sekaligus penyerahan bonus, kami undang dengan Kadis Pemuda dan Olahraga Kota Palu.
folder tim atau tim campuran. Juara satu FPTI Banggai, dan kami nama-namanya langsung diundang maju. Juara dua FPTI Sigi, Rudi Yansa, Muhammad Maulidia, Nuryatul Ainun. Diundang ke depan. Jadi atlet harus lari-lari sedikit supaya tetap. Albert Muntu, Muhammad Azharandi, Fani Saura, Wenda Safitri, juara 4 FPTI Kota Palu, Ivan Alana, Muhammad Zefari, Fatia Siva, Jihan Nur Ramadhani. Diundang menyesuaikan tempat yang ada. Eza. Untuk penyerahan. Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase, let's face it. I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I couldn't show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm the guest, I'm sad, I'm the best. She's so bad, she can't make the bed. I'm the guest, I'm sad. Jadi perlu kami sampaikan bahwa yang kami kontes atau kami perlombakan itu khusus untuk batu akik yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi kami bagi dua jenis, jenis sojol dan jenis batu campuran. Jadi semoga batu-batu nasional maupun internasional. Jadi sangat kita akui bahwa batu-batu yang ada di Sulawesi Tengah merupakan menjadi lisensi bahwa batu-batu akik yang dilombakan atau dikontes ini sudah boleh kita bawa bersaing secara nasional.
Ini hasil dari penilaian tim juri Kwi Kamirudi, Yudistan, dan Anca. Tiga juri yang sangat kami percaya penilaiannya yang sangat sportif. Semoga di kontes ini nantinya akan membangkitkan kembali dalam hal di pengrajin batu. Semoga dia atau bonus pada lomba.